Halo, selamat datang lagi di Area Games ID. Sebelumnya, gue bakal jawab dulu pertanyaan dari judul di video ini. Main Mobile Legends dan AoV di Nintendo Switch emang bisa? Emang ada? Jawabannya, bisa dan nggak bisa. Untuk Mobile Legends itu nggak bisa dan nggak ada di Nintendo Switch. Sementara untuk AoV ada dan bisa dimainkan di Nintendo Switch. Jelas ya? Meskipun harus online, tapi teman-teman nggak harus jadi member Nintendo kok. Yang belum daftar jadi member online Nintendo tetap bisa mainin ini game. Untuk game AoV sendiri ini gratis, teman-teman tinggal download aja di eShop. Ini tampilan menu AoV di Nintendo Switch sama aja sih kayak yang di mobile. Di mode playnya kita bisa rank match, standar, arcade dan juga custom match. Standar match sama ya, bisa 5 versus 5, 3 versus 3 atau solo battle. Wow, cepet juga ini dapat lawannya. Ini beberapa karakter awal yang tersedia. Kita coba pakai Scoot ya. Ketika dimainin sih lancar, nggak ada masalah, nggak ada penurunan FPS yang berarti. Ini gerakannya lambat sebenarnya bukan karena gamenya kurang kompatibel ya, ini emang karakternya berat, jadi agak gimana gitu jalannya. Kalau dari grafik menurut gue biasa aja, kayaknya lebih bagus main di mobile deh. Kalau untuk grafiknya ya. Karena kan di mobile itu yang sekarang layar dan settingan di mobile tuh untuk game AoV emang lebih bagus kalau menurut gue sih. An ally has been defeated.
Yang beda tuh experience kita, biasa kita main pakai touchscreen, sekarang tuh pakai tombol fisik. Lebih enak loh ini ternyata. Ya, gamenya udah selesai dan kita berhasil menang, tapi kayaknya gue gak jadi MVP deh. Tuh kan bener gak MVP? Main AoV di Switch ini termasuk enak loh. Mencet tombol fisik tuh mengasihkan lagi. Apalagi AoV ini gak perlu member online ya untuk maininnya. Oke, sekian dulu video dari AR Games ID. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!